Baik, Audrey, terima kasih. Masih lagi setia bersama kami, Universiti Santos Langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan setugas, Walimul dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Audrey. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan rakaman akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Dan kita harapkan agar Audrey di luar sana dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya dan sentiasa ceria dalam apa jua aktiviti yang Auda ingin lakukan pada hari ini. Dan kepada Auda yang melaksanakan tugasan pada hari ini, kita doakan agar Auda dapat lakukan segala tugasan dengan baik dan lakukanlah segala tugasan dengan penuh amanah dan juga dengan penuh usaha. Dan mudah-mudahan segala usaha yang kita lakukan akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Auda, saya kongsikan dua makluman terlebih dahulu di sini. Makluman pertama mengenai dengan kempen Derma Dara, iaitu bersempena dengan Festival Hari Belia Kebangsaan 2022 yang akan diadakan pada hari ini, 6 Oktober 2022, Khamis, pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari, dan insyaAllah akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Makluman seterusnya pula, Auda, pada hari Sabtu 8 Oktober 2022, akan diadakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi peringkat daerah Tutong, akan diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 8 pagi. Itu dua makluman saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bercakap mengenai dengan musim buah-buahan. Memang orang-orang kita ni akan mencari dan membeli jenis pelbagai jenis buah-buahan seperti buah durian, buah tarap, buah kembayau dan sebagainya. Kerananya orang kita ni buah-buah cemani ni, Anita, merupakan buah yang sukar untuk diperolehi ataupun yang orang buah-buahan yang jenis bermusim. Dan di daerah Tutong sendiri, tumpuan utama yang telah pun di orang dikunjungi oleh orang ramai iaitu di kampung-kampung dan tidak ketinggalan juga di kampung Batang Mitus ini. Dan pada pagi ini saya berada di kampung Batang Mitus untuk melihat suasana jualan tamuria, yang mana dilihat di sini pelbagai jenis buah-buahan yang telah pun diniagakan oleh para penduduk kampung di sini. Untuk itu, ikuti tinjauan saya pada pagi ini. Setiap kali tibanya musim buah, tidak dinafikan penggemar buah tidak akan melepaskan peluang untuk memenuhi hajat serta liur mereka. Pastinya musim buah ini jarang didengar, apatah lagi jenis buah tropika seperti buah durian, dan ia sememangnya popular di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan termasuk negara kita sendiri. Pelbagai jenis buah durian yang digemari oleh mereka yang meminati buah ini. Sebenarnya hari ini kami ada mengadakan jualan tamuria, iaitu di buah-buahan inilah. Di samping menjual buah-buahan ini, kami ada juga membuat menjual kraftangan dan jual makanan. Artinya pengunjung-pengunjung itu sekarang kira tiga dalam satu lah, sambil melihat buah juga. Ada juga makanan, ada juga bunga-bungaan juga. Cuma itulah hasrat kami ada. Yang sebenarnya ya khusus untuk masa buah ini kan. Ini memandangkan buah di kampung ini banyak kan. Jadinya ada orang dah tahu di mana kawasan kampung ini, siapa kan dia agak. Jadinya dikumpulkan peningkat-peningkat kecil-kecilan ini. Jadi untuk anulah membagi orang peluang dan ruang juga. Artinya kalau ada orang-orang kan membeli secara besar-besaran, bolehlah kontak dorang terus anulah, macam membeli ke rumah terus ke macam mana kira dorang punya perjanjian itulah. Artinya supaya senang dua-dua pihak, boleh senang kan. Kadang kalau dorang ni membawa macam ke tamu-tamu, ia macam seminggu sekali kan, nanti buah ni tidak tahan bah. Sehari dua hari, lepas ketiga hari itu merakah dia kan. Jadi itu tujuannya untuk mengumpul bersedia inilah.
Tujuannya barangkali ya anda pulang banyak temu. Kami mau orang-orang kampung ini supaya indah berselerak lah, macam ada yang berjual di rumah-rumah di depan-depan jalan raya. Ibu Dita katakan agak berbahaya sedikit lah bagi rumah-rumah yang di Tanjung-Tanjung itu, kadangnya kadang sampai 4-5 buah double packing itu, kadang ada orang dari macam dari luar, kadangnya kalau anda tolak surat itu, anda ada tolakan surat itu, makanya boleh jadi kemalangan. Jadi salah satunya itulah, yang keduanya untuk mengumpul semua yang peniaga kecil-kecilan ini, khususnya pekebun-pekebunan ini, untuk sama-sama anulah orang berjual di sampingnya, orang bertukar-tukar pikiran, pendapat, macam mana cara boleh jadi akan datang, karena macam mana caranya akan dibuat lagi lah supaya untuk mengemaskinikan, untuk mempertingkatkan lagi macam mana cara jualan dan juga dari segi orang ramai, itulah antara satu tujuannya. Kalau orang ada permintaan dan juga buah ini masih bertahan, akan diteruskan juga. Mungkin akan dibuatkan lagi minggu depan, tapi dengan cara lain lah. Barangkali anda lagi pakai kem, berpunduk sendirilah. Pasar buah ini dalam seminggu atau dua minggu ini masih lagi anilah, boleh dikatakan berlambakan di kawasan Kampung Batam itu sana. Pastinya apabila musim buah tiba, di daerah Tutong terutamanya di kawasan kampung-kampung, diadakan jualan tamuria di mana para peniaga akan berniaga pelbagai jenis buah-buahan yang majoritinya adalah hasil tanaman mereka sendiri. Sebelum kami mengikuti jualan di Pesta Buah-buahan Kampung Batam Intus ini, pada awalnya kami lebih menumpukan kepada jualan melalui Facebook, WhatsApp dan Instagram, yang mana melalui daripada aplikasi ini kami dapat menjual buah-buahan secara berterusan lah. Kalau mengikut daripada musim buah-buahan yang lalu hingga sekarang, kami rasa ini adalah kali yang pertama kami menyertai Pesta Buah-buahan jualan. Baru-baru ini diadakan jualan tamuria yang bertempat di Kampung Batang Mitus, daerah Tutong. Suasana tamuria tersebut dibanjiri oleh para penggemar buah-buahan, terutamanya buah durian dan buah tarap. Jualan tamuria Kampung Batang Mitus diadakan bertujuan untuk mengumpulkan para peniaga agar pelanggan-pelanggan mudah untuk mendapatkan pelbagai jenis buah-buahan yang mereka mahukan. Untuk tamuria ini pertama kali, untuk yang macam orang ada acara apa, ada pernah lah juga. Yang menangani family lah juga. Terus kami ada gerai buah juga di sana, so sama-samalah. Bolehlah kali, pasal ini macam musim buah, so everyone will, attractionnya dari buah, so maybe from there makanan juga lah. Ha? Adapun kebaikan acara sebegini diadakan adalah untuk mendorong serta memberi semangat terutama kepada penduduk kampung untuk mencana pendapatan dan sikap para peniaga yang sentiasa mempunyai konsep berkarih, berjarih, baru tak belureh akan dapat memberi contoh terutamanya kepada golongan belia.